스마일밖에 한글만 밖에 많이 들을 때 이해가 안 되는 게 없죠. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukrulillah, mabad yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam. Saya juga apa? Seisengaya aja. Dia bukan tandingnya, lele. Cuman ya biarin aja. Biar dia penasaran gitu. Tapi ya saya acungin jempol lah atas keberanian. Salut saya sama si Neng Eis. Keren lah. Mudah-mudahan Neng Eis diberikan hidayah dan diberikan husnul khotimah dan terus untuk berhijrah kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada jalan yang lurus, selurus menggaris. Ana maning dah. Urap. Nyata tepar. Saya udah nebak tapi biarin aja. Nanti saya akan selamatkan. Skala kaku maning dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Selamat perbanyak sholat, perbanyak istighfar, perbanyak bacaan Quran, dan selalu perbaiki sholat. Semakin sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa Allah sallam. Pasti enggak beres ya. Pasti tebakan saya sudah enggak beres. Nyata. Ya pasti. Mudah-mudahan tidak terpengaruh lagi dengan ilmu hitam. Saya akan ini harus tuntas ini. Ternyata mana yang baik lagi dipengaruhin lagi lah. Ternyata lagi yang dipanganin yang lele maning banget. Walah, nyata. Gara-gara lele gitu. Danudanan kecepek-kecepekan. Aku gak yang itu yang paling sakit. Lele kok dirawat. Aku kecepek lele. Meskipun banyak orang yang makan dekat, aku tidak pernah makan lele. Assalamualaikum. Apa itu? Yang saya cari-cari ya. Armin. Kenapa? Kamu tahu kesaktianmu cuma segitu ya. Kesaktian apa? Enggak usah petang-petang. Tidak berdaya dengan kemampuan dan tunagun lele. Enggak usah petang-petang kayak teko. Oh, mau apa sampai ke sini ya? Apa? Armin, kamu bikin onar apa? Bikin kamu bahagia. Bikin onar apa? Saya. Bikin onar apa, bos? Kamu acak-acak kampung saya. Acak-acak apa? Onar. Anda lagi ngapain di sungai? Anak-anak saya lagi bertapa. Bertapa apa? Untuk nyari apa? Kesaktian. Kesaktian apa? Untuk mengantisipasi datangnya kamu yang sudah mengacak-acak saya. Kenapa? Beraninya jangan sama perempuan. Oh, bukan itu anak saya. Anak saya dari mana? Anak saya dari Hong Kong. Itu walaupun anak angkat sudah saya anggap anak saya itu. Enggak bisa. Anda ini sudah sesat. Sesat gimana? Ya sesat. Oh, enggak bisa. Yang penting saya itu kaya. Anak saya bahagia. Kaya apa? Bahagia apa? Enggak ada orang kaya, enggak ada orang bahagia ketika nyembahnya lele. Yang benar aja.
Buktinya aku lebih sakti, Min. Lebih sakti apa? Buktinya itu, yang kamu ajarkan sudah kalah. Kalah apa? Dia nggak kalah kok. Tenang aja. Oh, berarti kamu ya? Saya juga sudah menunggu kedatangan kamu, ya. Aduh, wis gini aja. Anda nih wis kembali aja kepada jalan yang benar. Udah, so. Apa itu kembali ke jalan yang benar? Aduh, tobat aja, tobat. Tobat itu makanan apa, Min? Makanan apa? Tobat. Tobat itu berarti kembarannya tomat, ya. Aduh, Irari ngomong. Hati-hati kalau ngomong. Saya sudah berhati-hati, maka dari itu saya sudah antisipasi kedatangan kamu, Min. Antisipasi apa? Sudah saya buktikan kesaktian kamu sudah terukur dengan ajaran kamu diajarkan ke anak saya. Terukur apa? Jadi kamu pengennya gimana? Ya Anda ya pengennya apa? Saya sih pengennya Anda sudah kembali dan udah bubar ini tuh kampung-kampung lele kayak gitu. Langkai dulu mayat saya. Langkai mayat kalau apa? Saya harus meninggalkan Tuhan saya. Nah, itu kasihan lelenya, digoreng aja, dibikin pecel. Sembarangan kamu kalau ngomong. Hah? Sembarangan, anak sembarangan. Anak saya aja saya kutuk itu. Saya kutuk karena apa? Karena berani ngomong makan lele. Gitu. Dikutuk apanya? Dikutuk sekarang sudah tak berdaya. Tak berdaya, aduh. Sudah, gak tahu itu kemana jalan pikirannya. Udah gini aja, sok saya sekali lagi, sok kembali kepada jalan yang benar. Bisa, udah. Min, kamu yang harus ikutin ajaran kami, Min. Ah, ikutin apa? Ikutin ajaran apa? Ajaran menyembah lele. Menyembah lele. Anin udah stres, sarap, edan, gila, tau gak? Kamu yang stres, kenapa berani ngacak-ngacak kampung ya saya? Ya beranilah, andanya gak bener. Gak benernya gimana? Ya lele-lele disembah, maksudnya apa? Itu kan karena itu leluhur saya. Leluhur yang mana? Leluhur apa? Itu sebagai Tuhan saya. Tuhan apa? Buktinya saya itu bisa mempengaruhi orang. Mempengaruhi apa? Untuk menikahi putri-putri saya. Aduh. Dan akhirnya gak bisa pulang. Banyak, Min. Oh, bangga seperti itu? Bangga dong. Udah nih, saya sekali lagi, Sok. Kembali gak kepada jalan yang benar? Kalau enggak nih, tekentirin sama saya sama lelenya. Kalau berani, silakan. Ya, saya kesini berani. Oh, bagus. Ayo, maju. Ya, Sok, duduk. Neng Is, duduk situ dulu. Neng Is, duduk situ. Duduk-duduk situ. Duduk situ. Biar urusan saya ini. Lele. Mau tahu. Nah, duduk dulu di situ. Diam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Oh, fuck.
Duduk sini. Hilangin dulu aura negatifnya. Hadap sana. Duduk. Tundukin kepalanya. Tarik nafas. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fa'ala barakatihi muhdin al-husna bihurmatihi murabbi fangfala bibarakatihim wahdin al-husna bihurmatihim. Nah, diam sini. Diam dulu, duduk. Tarik nafas, baca Fatihah ya. Saya akan nyelesaikan si lele dulu. Sok, baca Fatihahnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Sok, baca. Oh, bangun. Bangun. Duduk. Madep sana. Duduk, madep sana. Duduk, madep sana. Sila. Diam. Kan saya sudah ngomong, ente dari awal. Lele-lele apa? Lele itu buat dimakan, dimasak. Bukan disembah-sembah, ngarang. Anda sudah berteman dengan setan. Setan-setan belek yang terkutuk. Yang menciptakan Anda itu siapa? Bukan lele. Allah Azza wa Jalla. Aduh, anak maning beira. Lele-lele disembah. Yang ada lele buat pecel. Ngarang aja. Diam. Nundukin kepalanya. Saya akan hilangin semua aura-aura negatif kamu. Setan-setan yang ada dalam tubuh kamu. Biar kamu sadar siapa yang menciptakan Anda. Biar Anda sadar Anda beribadah kepada Allah. Anda mengimani adanya Allah. Diam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله
Anda bersyahadat lagi. Ikutin saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Dah. Anda kembali kepada jalan yang benar. Anda bubarin pengikut-pengikut Anda. Baik. Jangan menyembah lele, sembah Allah. Ya. Azza wa Jalla. Allah Maha Besar. Allah Maha Agung. Allah Maha Segala-galanya. Allahu Akbar. Anda udah enggak benar. Aduh, anak-anakmu. Udah diam di sini. Biar kendir kamu dimakan lele. Udah, kamu udah enggak bisa apa-apa. Ayo, nengai, cabut. Bisa jalan. Ayo, jalan. Cok, berdiri. Jalan kaki. Ini pakai sendal nih. Nih sendalnya pakai. Cok, yuk nanti di sana. Bersihin aura-aura negatifnya. Gimana tadi? Terus. Kelihatan. Aduh, dingin enggak? Atis. Aduh, anak maning banget. Harta rampasan pula. Yang penting neng nanti sholat yang benar, ya. Nih sini sini, lewat sini, bawah. Awas licin. Masih sesek nggak? Lumayan gimana? Awas licin, lunyu, lunyu tahu lunyu. Lunyu tahu lunyu. Biarin itu kepala suku nanti biar dimakan setan ya. Setan dimakan setan. Tahu setan dimakan setan. Nih sini nih. Nih sini. Awas, licin. Sok duduk di sini. Biar saya semuanya di duduk dulu, dihilangin semua aura negatifnya. Nanti kalau mual-mual apa semua dikeluarin ya. Nanti ngaji yang benar, sudah itu kepala suku sudah dihajar. Sudah mabok tuh, sudah hilang, sudah dimakan lele dia. Ya, makanya Neng Is kembali kepada jalan yang benar ya, ngaji yang benar ya. Udah jangan ingat-ingat aja Sarmin ya, benar nggak? Neng Is belajar, nanti saya sama kameramen jodohin, mau mau nggak sama saya nikahin sama kameramen Neng Isnya? Ya udah, nanti yang ngaji yang benar ya. Cok, tarik nafas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. Dah, terus aman. Yo, jalan lagi. Dah, tinggalin. Dah, pokoknya yang lalu sudah berlalu, biarin. Ya, sekarang Neng Is menjadi orang yang benar-benar husnul khotimah. Ya, mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya. Ya, oke, okay, understand? Pegangan batu, jangan pegangan saya. Tak pegangan silit. Aduh, anamane, Mbak. Itu dulu gimana bisa sama lele-lele itu tuh dulu gimana? Ini pegangan batu aja. Itu dikenalin orang atau gimana? Gini aja, merangkang aja, merangkang. Gini merangkang, nanti lu tahu merangkang. Nah, merangkang. Jadi merangkangnya jangan yang kasur, merangkang yang watu. Nah, itu sahabat. Is, mudah-mudahan Neng Is kembali kepada jalan yang benar. Nah, itu si lele udah dimakan sama lelenya. Jadi jangan pernah kita menyekutukan. Menyekutukan Allah jangan pernah. Wa may yushrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah. Aduh, wis kembalilah kepada jalan yang benar. Perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, perbanyak baca Al-Qur'an dan selalu perbaiki sholat. Semakin sholat kita baik, insyaallah kehidupan kita akan lebih baik. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Neng.